Sebab itu, golongan-golongan yang ceramah, yang ajar benda-benda palsu, dongeng, mengarut ni, diterima oleh kerana sifat masyarakat yang mudah percaya, mudah terima dan malas nak cek. Ini realiti dia. Jangan takut, tak sesatlah kalau beli buku. Dia kata, saya takutlah siapa yang baca buku tak ada guru ni sesat. Saya tak tahulah, tapi yang kita duk nampak yang memang sesat, yang tak baca. Kadang-kadang kita ditakutkan, siapa yang belajar tanpa guru, maka syaitanlah gurunya. Palsu. Bohong. Nabi tak kata.